Selamat datang di Entertainment Vod. Kabar kali ini datang dari pasangan viral Lesti Kejora dan Rizky Billar. 180 derajat bertolak belakang. Tabiat Lesti Kejora dikuliti sosok ini, biar dipuji padahal pencitraan. Sebelum lanjut ke video ini jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya. Kedekatan Rizky Billar dengan Lesti Kejora masih santer diberitakan. Baik Billar maupun Lesti mengungkapkan bahwa hubungan keduanya hanya sebatas teman. Meski demikian tak sedikit netizen yang mendoakan agar hubungan Rizky dan Lesti menuju ke pelaminan. Kini keduanya pun tampak semakin lengket bak sepasang kekasih yang sedang kasmaran. Baru-baru ini, Rizky Billar membongkar perlakuan sang pedangdut di belakang kamera. Hal itu ia ungkapkan ke dalam kanal YouTube Rizky Billar, Rabu, tanggal 21 Oktober tahun 2020. Dalam video tersebut, nampak Rizky Billar dan Lesti Kejora sedang bermain sebuah game ABC 5 dasar. Permainan itu mengharuskan Lesti dan Billar untuk menyanyikan lirik lagu dangdut dari huruf yang didapat. Saat menebak lagu yang berawalan huruf O, Lesti tak bisa melakukannya. Sementara Billar justru lancar menebak lagu dari huruf O. Guna memecah konsentrasi Lesti, Billar pun mengganggunya dengan memukulnya dengan bantal. Kehabisan waktu, Lesti akhirnya kalah dari Billar dalam menebak lirik lagu dangdut yang berawalan huruf O. Puas mengalahkan Lesti, Billar melampiaskan kebahagiaannya dengan kembali memukul Lesti dengan bantal berulang kali dengan lembut. Melihat Lesti kesakitan, Rizky Billar pun meminta maaf. Lesti Kejora pun mengaku ingin membalas pukulan Rizky Billar agar ia tahu bagaimana rasa sakitnya. Namun, belum juga memukul, Lesti mengurungkan niatnya. Melihat Lesti tak jadi memukul, Billar malah memberikan ledekan dengan menyebut Lesti hanya sedang pencitraan saja. Rizky Billar pun mengakui bahwa saat tadi rekam kamera, Lesti kerap memukulinya bahkan mencubitnya. Baru saja dibongkar Billar, Lesti langsung menunjukkan sifat aslinya. Gimana nih guys menurut kalian? Jangan lupa ya, tinggalkan komentar di kolom komentar, like dan subscribe untuk channel ini, terima kasih.